Hal ini juga sama sebenarnya dengan saksi HK. Hal ini juga sama sebenarnya dengan saksi HK, bahwa yang bersangkutan dipanggil di perkara tindak pidana korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Wilayah Jawa Timur, Kemenhub, karena proses penyidikannya masih berjalan. Artinya skupnya adalah pengetahuan yang bersangkutan di perkara Jawa Timur. Apakah akan ada saksi-saksi lain yang dipanggil terkait dengan fakta persidangan yang sudah muncul terhadap subjek-subjek di partai-partai tertentu? Itu nanti akan dikembalikan kepada penyidik. Ya. Apakah akan ada pengembangan lagi di wilayah-wilayah lain? Itu murni kewenangan dan penilaian penilaian dari penyidik. Saya hanya bisa menyampaikan, menginfokan hal-hal yang sifatnya sudah terkonfirmasi bahwa yang bersangkutan pasti ada kaitannya. Nah, ini adalah alat buktinya. Nah, kalau untuk HK ini berarti benar ada hal yang perlu diklarifikasi. Ada kaitannya, ada dokumen yang perlu ditanyakan. Jadi bukan karena yang bersangkutan dari mana sehingga dipanggil, enggak seperti itu. Itu ya. Menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Menghadirkan berita bernilai sebagai referensi. Gelar bicara yang tajam. Tidak, ini kan kebohongan, Dok. Mengupas fakta demi fakta dan mendorong pencarian solusi serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Rosi, Satu Meja, The Forum, Sapa Indonesia Malam, Nilu, ikuti semuanya bersama Kompas TV.